2いらっしゃいませ。お求めの切符の種類をお選びください。Kali ini kita akan menjelaskan bagaimana caranya membeli tiket Shinkansen di Jepang. Di sini tersedia banyak bahasa. Yang pertama bahasa Inggris, Jepang, Korea, dan Cina. Nah, untuk mempermudahnya, kita lebih baik menggunakan bahasa Inggris. Kita pilih bahasa Inggris dulu. Okay. Nah, di sini tersedia beberapa tiket, reserved seat and non-reserved seat. Kalau reserved seat itu kita bisa memilih tempat duduk, tapi kalau non itu kita tidak bisa memilih tempat duduk. Kita mau beli yang lebih murah aja, non-reserved. Yang kedua, kita di sini kita harus milih kereta apa yang kita naikin. Yang pertama yaitu Shinkansen, yang kedua Limited Express, dan yang ketiga Shinkansen to Limited Express. Kita pilih Shinkansen non reserved. Oke, selanjutnya yaitu kita melihat asal kita naik atau eki di mana kita akan naik, yaitu kita pilih dulu from Nagoya. Karena saya berangkat dari Nagoya menuju Kyoto, ini adalah asal ekinya, asal keberangkatan, dan yang sini adalah tujuannya. Kita pilih tujuannya yaitu Kyoto. Nah, kita setelah ini kita memilih harinya, tanggal keberangkatannya, karena kita mau langsung berangkat hari ini. Hari ini adalah tanggal 14 Agustus. Pilih. Oke, nah setelah itu ya, ini adalah jumlah tiketnya yang akan kita beli. Di sini ada tertera 1 dewasa, 2 dewasa, 3 dewasa, dan 1 dewasa, 1 anak, dan lainnya. Karena kami berempat, kita milihnya 2-2 belinya. Kita pilih 2. Untuk sebentar, yaitu kita cek asal dan tujuannya. Nagoya from Kyoto. Setelah itu pilih select. Nah, di sini kita memilih one way basic fare ticket. Oke, setelah itu kita confirm. Nah, yang di atas ini ada jumlah uang yang harus kita bayar dari Nagoya menuju Kyoto, yaitu 2 orang dewasa 10.140 yen. Kita masukkan uangnya. Oke, jumlahnya udah pas. Setelah itu kita pilih press. Nah, maka tiket akan keluar. Di sini ada 3 tiket. Karena tadi kita membeli 2, dan yang satu adalah resipnya. Yang kita pakai adalah yang 2 ini untuk 2 orang. Oke. Gitu, terima kasih. Semoga bisa membantu Kensuse-Kensuse yang ingin bepergian dengan Shinkansen. Terima kasih.